Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 20 atlet negara mampu layak ke Sukan Olimpik 2024. Keyakinan itu disuarakan Ketua Kontingen CDM Malaysia ke Sukan Olimpik 2024, Dato' Hamidin Mohamad Amin. Jelas beliau, jumlah maksimum boleh mencecah 29 atlet termasuk kelayakan secara merit, wildcard dan kota yang tidak digunakan selepas beberapa nama besar gagal melayakkan diri. Kita tengok dapat laporan ada few sport, saya bagi contoh macam badminton. They announce pada hujung April, tapi dari segi point, Aaron dah layak, Zijia dah layak, Perli Antina dah layak. Macam itulah. Sama juga dengan golf yang lain, dia dah layak tapi dia belum lagi keputusan rasmi. Setakat ini, 5 atlet negara telah mengesahkan slot ke Olimpik.